Salam sejahtera. Saya Cikgu Azliana. A Z L I A N A akan memperkenalkan abjad kepada murid-murid semua. Cikgu harap anda semua sedia untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mula, pakai alat bantu dengar dan pastikan alat bantu dengar anda berfungsi. Ingatan kepada murid-murid yang ada sisa pendengaran, cikgu mahu kamu ulang semula apa yang cikgu sebut supaya anda tahu bunyi setiap abjad. Sekarang, kita akan lakukan sedikit senaman regangan jari ya. Murid-murid boleh ikut apa yang cikgu lakukan. Okay. Kita mula. Genggam jari anda. Genggam jari anda. Kemudian buka. Genggam, buka. Genggam, buka. Ulang 3 kali aktiviti ini. Bentukkan jari anda seperti ini. Kemudian buka. Ulang lagi. Buka. Sudahkah anda lakukan semua senaman ringkas ini? Mari kita belajar sekarang. Ini adalah senarai abjad yang akan murid-murid pelajari hari ini. Sebelum saya mula mengajar, saya ingin murid-murid tahu kita perlu capai objektif pembelajaran. Seperti yang tunjukkan. Nombor 1, membentuk jari mewakili abjad A hingga N. Nombor 2, mengisyaratkan abjad A hingga N secara berturutan. Terlebih dahulu, cikgu ingin menerangkan peraturan-peraturan berisyarat yang perlu kita ikuti dan patuhi ketika kita berisyarat. Okay. Jadi apa? Nombor 1, pastikan tangan tak menutup muka. Khususnya mulut. Jangan sampai tutup. Ini kerana kita boleh membuat pergerakan bibir ketika berisyarat. Nombor 2, semua isyarat untuk abjad hanya dilakukan di sisi mulut anda saja. Jangan terlalu tinggi atau rendah. Nombor 3, pastikan kedudukan tangan, posisi jari dan juga bentuk jari anda betul untuk setiap abjad. Murid-murid sudah faham? Jika ya, mari kita belajar. Murid-murid, ini abjad pertama. Apa? A. Lihat betul-betul cara cikgu membentuk jari cikgu. Anda perlu menggenggam semua jari. Genggam semua jari dan pastikan ibu jari berada di sisi, bukan di depan. Begini. Bukan macam ni. Tapi begini. Begini. Ingat ya, murid-murid. Tapak tangan perlu menghadap ke depan. A. Okey. A. Murid-murid, ini abjad yang kedua. B. Lihat betul-betul cara cikgu membentuk jari. B. Buka semua jari anda. Tapi semua jari mesti rapat. Antara satu sama lain. Hanya ibu jari sahaja yang digenggam ke dalam. Rapatkan dan ibu jari digenggam ke dalam. Menyentuh
tapak tangan. Ia akan kelihatan seperti nombor 4. Tapi jari mesti rapat. Ingat ya murid-murid, tapak tangan perlu menghadap ke depan. Seterusnya itulah B. Okey ya. Okay. Murid-murid, ini pula abjad yang nombor 3. Apa? Ya betul. C. Cikgu bentuk jari cikgu, buka semua jari anda dan semua jari perlu rapat antara satu sama lain. Lepas itu, bengkokkan semua jari anda seperti jari cikgu. Untuk abjad ini, tapak tangan mesti menghadap ke kiri. Tapak tangan kiri. Jadi, bentuk C. Boleh nampak ya? Murid-murid, untuk abjad yang keempat, D. Tengok betul-betul cara cikgu. Bentuk jari cikgu. Bawa ke hadapan semua jari. Kecuali jari telunjuk. Nah, ini semua ke depan. Ini tidak. Ia akan membentuk satu nombor satu. Tapi semua jari kecuali jari telunjuk dibawa ke hadapan. Tapak mesti hadap ke hadapan. Seperti ini. Tapak ke hadapan. D. Murid-murid, seterusnya abjad nombor 5. Apa dia? Ya betul. Yang kelima adalah E. Cuba tengok betul-betul cara cikgu bentuk jari cikgu. Bengkok ke semua jari. Bengkok. Sehingga hujung jari sentuh tapak tangan. Okey, lakukan ini. Tapak tangan perlu menghadap ke depan. Dan ibu jari dibengkokkan. Okey, jadi E. E. Seterusnya, abjad yang nombor 6, F. Tengok betul-betul cara cikgu. F. Kesemua jari dibuka tapi rapat. F. Yang ini buka tapi rapat. Okey, bengkok sedikit jari-jari telunjuk, bengkok. Dan ibu jari anda kemudian temukan hujung jari ibu jari dan jari telunjuk. Lihat di sini. Okey. Pastikan tapak tangan menghadap ke hadapan. Jadi semua huruf mesti menghadap ke hadapan. F. Baiklah murid-murid. Untuk abjad yang seterusnya adalah G. Ini G. Perhatikan betul-betul. G. Tapak tangan menghadap ke kiri. Ke kiri. Bengkokkan jari tengah, jari manis dan kelingking. Hujung jari menyentuh tapak tangan anda. Menyentuh tapak tangan. Kemudian bawa jari telunjuk dan ibu jari ke hadapan dengan lurus. Pastikan hujung ibu jari telunjuk tidak bersentuh. Tak boleh sentuh, salah. Yang ini yang betul, macam ni. Okey? G. Boleh dapat ya murid-murid?
Baiklah murid-murid, kita telah mempelajari 7 abjad. Jadi, sebelum kita sambung, mari kita sama-sama ulang kaji apa yang telah kita pelajari. Sekarang, cikgu akan tunjukkan abjad dan cikgu mahu murid-murid mengisyaratkan abjad tersebut. Boleh? A, B, C, D, E, F, G. Tahniah murid-murid, semua boleh isyarat. Kepada murid-murid yang tidak dapat menjawab semua dengan betul, jangan sedih. Kita boleh cuba lagi ya. Baik, sekarang kita akan sambung lagi dengan latihan pula. Lihat gambar isyarat ini. Isyarat ini menunjukkan abjad apa? Murid-murid boleh jawab. Ya, betul. Abjad A. Lihat gambar isyarat ini pula. Isyarat ini menunjukkan abjad. Cuba fikir. Apa? Ya, betul lagi. Abjad B. Baik, murid-murid boleh lihat gambar isyarat ini pula. Isyarat ini menunjukkan abjad. Fikir-fikir. Cikgu beri masa untuk fikir. Ya, betul lagi. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Abjad C. C. Murid-murid, boleh kita sambung? Bagus, cikgu suka semangat anda semua. Lihat gambar isyarat ini. Isyarat ini menunjukkan abjad. Fikir lagi, fikir. Pandainya, ya betul. D. D ya. D. Ingat ini apa? D. Dan sekarang, lihat gambar isyarat ini. Isyarat ini pula menunjukkan apa? Ingat semula apa yang cikgu ajar tadi. Betul. Abjad E. Ingat ya, ini E. Buat betul-betul. Cikgu suka dengan semangat anda semua. Lihat gambar ini pula. Okay. Abjad apa? Tengok. Wah, mengapa pandai sangat ni anak murid cikgu? Bagus. Itu adalah abjad F. F. Okey. Lihat gambar isyarat yang terakhir untuk 7 abjad ini. Okey. Abjad apa? Ya, betul lagi. Tepuk tangan. Itu adalah abjad G. G ya. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan dengan abjad yang seterusnya. Abjad ini adalah H. H. Lihat betul-betul cara cikgu bentuk jari cikgu. Anda perlu menggenggam kesemua jari dan tapak tangan menghadap anda. Hanya buka jari telunjuk dan jari tengah anda. Serungkan kedua-dua jari ke hadapan. Jadilah huruf H. Okey? Murid-murid boleh faham? Seterusnya, murid-murid, ini abjad yang seterusnya. Apa? I.
Lihat betul-betul cara cikgu membentuk jari cikgu. Genggam semua jari anda. Genggam dan hanya buka jari kelingking. Jari kelingking, ini yang kecil ni nama dia jari kelingking. Ingat ya murid-murid, tapak mesti ke hadapan. Genggam semua, naikkan jari kelingking. I, huruf I. Seterusnya, huruf J. J. Tengok betul-betul cikgu bentuk bagaimana. Okay. Buat jari anda semua seperti huruf I. Tadi I macam ni kan? Tutup semua. Kemudian jari kelingking naik ke atas. Keluarkan dan tulis huruf J di angin. Ya, senang kan? J. Okey, boleh ya? Kita teruskan. Murid-murid, untuk abjad seterusnya K. K. Bagaimana cikgu bentuk huruf K? Genggam semua jari, genggam. Hanya buka jari telunjuk dan jari tengah. Seperti ini. Kemudian letak ibu jari di tengah-tengah kedua-dua jari. Yang kedua-dua jari, ibu jari. Okey, tapak menghadap ke depan, ke depan. Okey, apa? Huruf K. Huruf K. Dapat ya murid-murid? Kita pergi ke abjad yang seterusnya. L. L. Senang saja nak bentuk huruf L. Okay. Genggam semua jari ni, genggam. Hanya buka ibu jari dan jari telunjuk. Nampak? Dia bentuk huruf L. L yang besar tu, L. Dan tangan ke hadapan, L. L, senang betul? Seterusnya, M. M. Bagaimana cikgu buat huruf M? Okey, mula-mula genggam jari. Genggam jari, ya. Okey. Letakkan ibu jari anda di atas jari kelingking. Sebenarnya bukan di atas tapi di celah-celah. Di celah-celah . Huruf ibu jari ni masukkan di celah-celah antara jari kelingking dengan jari hantu. Okey. Pastikan tapak menghadap ke depan. Jadi huruf M. Kalau tangan rasa keras tu, buat senaman. M. Seterusnya, huruf N. Okey, tengok betul-betul jari cikgu. Genggam semua. Lepas tu, letakkan ibu jari di celah-celah jari manis. Tadi, jari kelingking dengan jari hantu. Ini jari manis. Pastikan tapak tangan menghadap ke hadapan. Jadi huruf N. Kalau dari sisi macam ni. Depan macam ni. Baiklah, kita dah belajar lagi 7 abjad hari ini. Kita boleh buat ulang kaji sama-sama ya. Okay. Cikgu akan isyarat semua abjad tadi. Okey, apa tadi yang kita dah belajar? Kita sambung ya. H, I, J, K, L, M, N.
Bagus. Kita mula semula. H, kita tengok apa, abjad apa tu. Ya, betul. Apa tadi? H. H. Betul. Bagus. Seterusnya, yang ini. Abjad apa? Ya, betul. I. Huruf I. Lepas I? Lepas I, apa? Ya, betul. I, J. Murid-murid sudah pandai. Okay, seterusnya. Abjad apa? K. Betul juga. Huruf K. Lepas K, apa? L. Huruf L. Lagi? Apa yang sudah kita belajar? M. Wah, baguslah. Semua dah dapat. Akhir sekali. Huruf apa? M. Lepas M. N. Ya, betul. Tahniah kepada yang boleh isyarat semua abjad tadi dengan betul. Kepada murid-murid yang tak dapat mau jawab semua isyarat dengan betul, jangan susah hati, jangan sedih. Tak apa, kita boleh cuba lagi. Mari kita sambung lagi dengan sedikit latihan untuk hari ini, ya. Sekarang cikgu akan tunjukkan satu-satu abjad. Okey. Anda pilih isyarat yang betul untuk abjad itu. Okey, boleh? Mesti boleh, kan? Okey, ini abjad yang pertama. Pilih isyarat yang betul untuk abjad ini. Pilih. Sudah. Apa jawapannya? Bagus. Apa jawapan dia? Sudah bagus. Apa jawapan dia? Tahu ya jawapan dia. Okey, nombor dua. Abjad yang nombor dua apa? Lihat betul-betul dalam gambar. Pilih isyarat yang betul untuk abjad ni. Sudah? Tahu jawapannya? Boleh kongsi dengan kawan-kawan dan cikgu. Kita sambung pula abjad lain. Okey, isyarat untuk abjad ni ialah apa? Ya, betul. Cikgu tahu. Murid-murid semua boleh jawab. Okey. Boleh kita sambung? Bagus. Cikgu suka semangat murid-murid semua. Okay, lihat gambar isyarat ini. Isyarat ini menunjukkan abjad. Ya, betul. Cikgu tahu anda semua bagus. Dan sekarang kita lihat abjad ini pula. Pilih isyarat untuk abjad ini. Ya, satu kali lagi betul. Isyarat ini betul. Okey. Cikgu suka dengan anda semua. Lihat abjad ini. Isyarat untuk abjad ini ialah apa? Bagus. Sudah bertambah pandai. Okey. Lihat abjad yang terakhir. Isyarat untuk abjad ini ialah ya, betul lagi. Okey.
beri tepukan untuk diri sendiri. Anda telah dapat jawab semua abjad yang telah kita pelajari hari ini. Tepuk bahu anda. Bagus. Sekali lagi, cikgu ingatkan kepada murid-murid yang tidak dapat menjawab semua dengan betul, jangan sedih. Kita boleh cuba lagi. Yang penting, anda mesti belajar dan berusaha. Baiklah, murid-murid. Itu saja untuk kali ini. Kita, cikgu harap semua murid dapat mengulang kaji semua isyarat yang telah dipelajari tadi. Terima kasih.